Kenapa batu tidak bisa terapung di atas air? Bukannya kapal yang terbuat dari besi lebih berat? Kenapa kapal tidak tenggelam? Kok gitu? Setelah pencarian yang cukup panjang, ternyata jawabannya adalah gaya angkat, dan selain itu juga karena adanya kepadatan suatu benda. Ruang kosong di dalam kapal inilah yang menyebabkan adanya gaya angkat pada kapal. Pada suatu hari, Archimedes dimintai Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau memang emas murni. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa sangat letih, dan akhirnya dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Lalu tiba-tiba ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai. Oh, seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar volume benda yang tercelup atau sebesar volume fluida yang dipindahkan. Jika gaya angkat tersebut lebih besar daripada gaya berat benda, maka benda akan terapung dan benda akan melayang jika kedua gaya tersebut sama besar. Namun, benda akan tenggelam jika gaya berat benda yang lebih besar. Berat benda di udara sama dengan WU, sama dengan massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Massa benda sama dengan 0,8 kg dikali dengan 10 meter per second kuadrat. Sehingga berat benda di udara adalah 8 Newton. Berat fluida yang dipindahkan atau WA sama dengan massa fluida yang dipindahkan dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga sama dengan 0,7 kg dikali dengan 10 meter per second kuadrat, sehingga hasilnya adalah 7 Newton. Fa sama dengan WU dikurang WA. Fa adalah gaya angkat atau gaya apung, WU adalah berat benda di udara, dan WA adalah berat benda di dalam cair. Fa sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Rho F adalah massa jenis dari fluida. G adalah percepatan gravitasi. Dan VBF adalah volume benda di dalam fluida. FA sama dengan WU dikurang WA. WU adalah sebesar 8 Newton dikurang WA 7 Newton, sehingga hasilnya adalah 1 Newton. Rho benda dibagi rho air sama dengan WU dibagi FA. Rho benda sama dengan WU dikali rho air dibagi FA sama dengan 8 kali 1000 kg per meter kubik dibagi 1 sama dengan 8000 kg per meter kubik. Rho emas besarnya adalah 19.300 kg per meter kubik. Sedangkan rho mahkota adalah sebesar 8.000 kg per meter kubik. Sehingga ini bukanlah emas. Dan akhirnya ia membuktikan bahwa mahkota raja telah dicampur dengan bahan lain yang massa jenisnya lebih kecil. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa kapal tidak tenggelam, sedangkan batu saja yang kecil tidak bisa terapung? Ternyata kapal memiliki bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal inilah yang membuat kapal menjadi lebih seimbang dan juga dapat mengapung di atas air.
meskipun kapal tersebut sangat berat. Demikian juga untuk penggunaan balon udara, di mana di dalamnya berisi udara yang lebih ringan dibandingkan dengan udara di luar balon, sehingga balon tersebut dapat terbang. Begitu juga pada kapal selam, di mana kapal selam dapat mengatur rongga udara yang akan diisi air jika ingin menyelam. Namun jika ingin melayang atau mengapung, akan diisi dengan udara ke dalam rongga tersebut. Jadi itulah alasannya kenapa batu langsung tenggelam dan kapal dapat berlayar kemana saja melalui samudra luas ke seluruh dunia. Semoga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, sehingga dengan belajar sains dapat membantu orang lain untuk memudahkan siapa saja dalam berbuat baik kepada sesama. Seperti nenek moyang kita sejak ratusan tahun lalu sudah mampu untuk pergi ke tanah suci Mekah tanpa menggunakan pesawat terbang seperti kita sekarang ini. Wassalamualaikum dan terima kasih. Thank you.